Oke teman-teman, kembali lagi ya bersama Retan Channel. Saya ingin ngajakin teman-teman jalan-jalan lagi ya. Kita ke Pemandian. Tepatnya ini di daerah Pagu ya, teman-teman. Kita simak aja videonya ya. Nah, sekarang udah sampai ya teman-teman di lokasi. Tempatnya sejuk ya. Tempatnya sangat sejuk. Kita keliling dulu ya. Ini mungkin agak sepi karena memang harinya bukan hari libur atau biasanya kurang enggak hari Sabtu kayak gitu ya. Ini juga merupakan peninggalan sejarah juga ya, yaitu Prabu Jayabaya Sri Aji Jayabaya, teman-teman, yang terkenal dengan apa itu ramalannya ya. Oke, kita jangan masuk dulu teman-teman ya, kita keliling aja dulu. Kita keliling, suasananya seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Nah, kita harus sopan teman-teman kalau masuk ya. Kita harus sopan. Asli sumpah sangat sejuk, tenang, memikirkan apa-apa kalau di sini bisa tenang teman-teman. Namanya adalah Sendang Tirta Pamandanu. Di sini juga ada ya teman-teman yang melakukan semacam apa ritual atau apa gitu, banyak ya di sini teman-teman. Di sini itu biasanya ya yang datang itu mandi ya teman-teman, jadi mandi di sendang itu tetapi tidak masuk ke sendangnya ya. Nah, sehabis itu setelah mandi melakukan ritual atau berdoa ya, intinya seperti itu ya. Biasanya ada juga yang menyebutkan adalah para caleg-caleg begitu, itu ada juga yang datang ke sini ya untuk meminta restu begitu ya teman-teman. Sendang ini terletak di Dusun Menang, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur teman-teman ya. Menurut cerita bahwa sendang ini digunakan mandi oleh Raja Sri Aji Jayabaya teman-teman ya, untuk melakukan bersuci sebelum bersemedi menghadap Tuhan Yang Maha Esa bersama raganya, dan juga konon katanya digunakan mandi para putri-putri raja Kediri. Di sendangnya yang ini ya teman-teman ya, yang asli peninggalannya. Assalamualaikum ya.
Mas Bang. Nah, sedangkan ini adalah petilasan Eyang Sri Gati atau Sri Gading. Nah, ini merupakan sepasang suami istri, yaitu abdinya Prabu Sri Aji Joyoboyo, teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga buat adik-adik yang masih belajar. Sekian, wassalamualaikum.